Liquid Shop. Sekarang kita di Liquid Plaza lagi nonton kontes lagi, guys. Cuma sekarang penempatan motor lebih baik dari event yang terakhir, jadi pengunjung bisa lebih leluasa menikmati hasil modifikasi para modifikator, guys. Dan dari semua spot di sini, ya kita paling suka memang passion juga di road race look, racing look atau apalah. Di sini motor-motor road pokoknya bikin sakit mata, guys. By the way, ini kalau nggak salah yang juara yang event kemarin yang waktu itu kita nggak bisa rekam di dalam. Damn, dia ini Sonic. Cuman kalau kita bilang lumayan cantik sekali sih. Jadi dia pakai stir apa ini? Stir ganti. Kan aslinya stang jepit dia, guys. Jadi dia pakai yang model-model yang dipakai road race. Terus itu tinggi sekali. Saya baru lihat dia pakai meja tinggi sekali, guys. Baru handle punya body full airbrush. Dan ini juga cakram lebar, guys, pakai kaliper Nissin. Dan radiator juga ganti, nggak tahu kayak kalau Ninja sih biasa radiator B Pro, nggak tahu kalau radiator apa. Ini Sonic dua-dua ternyata, guys. Kiri Sonic, kanan Sonic juga. Ini FUFI ini. Iya. Kalau nggak salah, iya ini Suzuki FI, Suzuki injeksi kalau nggak salah, guys. Kalau yang ini dia bukan airbrush, dia cutting sticker kayaknya. Dia cutting sticker yang ini, tapi sebagus juga sih. Baru swing arm dia ganti, kalau pakai RCB ya biasalah. Anak-anak racing untuk sekarang rata-rata pakai RCB semua, guys. Ini juga ada fiction lagi. Suzuki Satria F2. Dia sama ini kayaknya dia masih pakai dia cutting sticker. Bukan, kalau yang di sebelah dia airbrush. Velg juga RCB kayaknya kalau nggak salah. Ini shock belakang standar kalau nggak salah, kalau yang ini shock belakang RCB. Cakep. Saki mata, guys. Saki mata. Ki, bagaimana Ki? Persiapan berapa hari ini Ninja? Sampai masuk sini? Cuma 2 hari. 2 hari? Ini persiapan 2 hari for contest, guys. Cuma memang motor so cantik. Motor memang so cantik. Jadi tinggal dipoles sedikit naik kontes. Poles naik. Hah? Tinggal poles langsung naik. Cuman buka body terus kasih plastik. Langsung naik. Turut meramaikan kelas road race. Racing look. Tapi dari semua ini yang warna paling menyala sih. Paling asik sekali ini dari warna ini. Dari kemarin sih aku bilang paling menyala. Iya. Mau kita. Nah, guys, ini kalau ini punya kok Darius, punya DM Speed, tapi nggak ada stiker bengkel. Ini cuma ada Hoki Motor sponsor kayaknya, semua motor ada dia. Dari sebelumnya. Ini Ninja ZX tahun 2005 kalau nggak salah. Direstorasi jadi begini, coy. Cukup. Yang di kelas road race Matic cuma 2 ini kayaknya. Yang satu ini Soul GT, Neo Soul GT, sama yang satu Honda Beat. Tapi kayaknya satu tim ini, soalnya motifnya mirip. Keren sih, keren. Ini kelas restorasi, guys. Saya baru tahu ternyata ada kelas restorasi. Restorasi. Ini ada motor. Apa ini?
motor Honda, Honda. Motor sepeda, sepeda ini baru bilang sepeda, motor. Sepeda motor, motor sepeda. Ada pedalnya, ada mesinnya juga, guys. Kalau yang di sana itu kelas CPR. Ini motor CPR semua. Sapu-sapu jalan. Kalau ini motor yang di bengkel Om Wira kemarin. Yang lalu katanya gagal juara karena pakai baut probolt. Tapi sekarang sih rata-rata yang di sana yang kelas road race rata-rata pakai baut probolt semua sih. Ini juga Fish Air. Ini lihat ini Fish Air, ingat masa-masa dulu-dulu. Tapi ini keren sekali sih. Fish Air. Zaman dulu itu kalau kelas road race yang primadona itu kelas 2 tap. Zaman dulu, guys. Jadi Satria, Van ZR. Pakai batok buta. Kalau ini Ninja. Ini enggak tahu Ninja RR atau Ninja ZX, tapi kayaknya Ninja ZX. Manuel Maramis. Dia pakai body belakang so ganti. Pakai model single seater, model MotoGP. Cakep sih ini motor kalau di jalan. Knalpot pakai tos tag. Velg. Ini apa? Velg apa? Velg. Anjir, ini velg OZ Racing. Mama mia. Saya enggak tahu ini ori atau apa, tapi kayaknya ori sih. OZ Racing. Gila. Nah, ini motor yang kemarin. Enggak tahu lagi dia regulasi apa yang dia lewatkan sekarang. Kita dengar alasan panitia lagi. Ini punya Om Aki. Bro Aki. Ini untuk Ninja RR New jarang sekali sih kita lihat Om ikut kelas road race begini. Oke. Kalau orang Manado bilang pasung sekali ini. Menyala sekali, guys. Kalau ini orang pemohon punya. Setahu kita pemohon punya ini, guys. Ninja. Velg RCB lagi, kenal pot DBS. Yeah.
guys, thank you for watching. Kayaknya ini event lebih rame dari event kemarin. Dan mudah-mudahan pandemi cepat selesai supaya lebih banyak event lagi ya toh guys. Dan thank you for watching, see you in the next video. Maju terus modifikasi Indonesia. Gaspol. 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 Gaspol.